perkenalkan, nama saya Barhum dari klub TKC Sawangan Depok dengan nomor regis 009. Saya pemilik dari Kijang Kapsul LGX 2002. Untuk perubahan nggak banyak kita yang kita roba dari mobil ini, karena kita emang dapat ya udah jadi, udah rapi, cuma hanya melengkapi aja. Untuk eksterior paling yang kita rubah cuma spion, kita menggunakan retract, pakai Corona Absolute. Untuk lampu belakang kita masih mempertahankan model original, cuman kita ganti doang sama pakai yang baru tapi model original. Untuk lampu depan semua tetap masih menggunakan original, cuma bohlam bawa fog lamp aja yang kita ganti LED untuk menambah penerangan. Grill semua cuma kita poles aja biar tampak bening. Buat kalau yang lain sih masih mempertahankan original dia. Lanjut ke interior, door trim semua masih mengandalkan original karena keadaan masih lumayan rapi. Dashboard masih original semua, cuma setir cuma dilapis saja, dibungkus biar nggak terlalu licin. Dan untuk karpet masih semua original karena masih lumayan rapi. Dan jok kita masih originalnya masih ada, cuman kita lapis sama sarung agak apa sarung kulit biar nggak gampang kotor, karena kan kalau bludru kalau buat di jok masih gampang kotor. Untuk head unit saya menggunakan Alpine dengan layar 7 in, dari copotan dari Grand Vitara. Dan vokal, tweeter semua saya menggunakan dari JBL. Subwoofer saya pakai 2 10 in JBL Club. Dan monoblock kita menggunakan Pioneer. Dan power kita pakai Marathon. Untuk engine kita masih mempertahankan original, nggak ada yang diroba-roba, cuma kita mengganti filter udara aja, kita pakai racing. Dan untuk header kita menggunakan header 3-1 untuk mendapatkan suara pincang. Dan yang paling ini pelek, karena bawaan dia waktu itu kita dapat keadaan standar, kita rubah dengan Mercy Kuku Macan ban 20545 ring 17. Untuk pemasangan pelek ini kita menggunakan adaptor, dan shock belakangnya kita robahan dari depan, kita robah ke belakang. Dan untuk sasis kita coak untuk bantingannya nggak terlalu keras, karena kita kan buat keluarga supaya lebih nyaman. Dan untuk depan kita pakai shock hijet, tapi bantalan kita copot biar nggak jeduk, masih bisa nyaman. Dan untuk knalpot kita pakai sistem 3-1, header 3-1,
dengan silencer kita pakai HKS semua, pipa katalis, dan tengah pakai resonator satu-satu biar suaranya nggak terlalu keras.